Universitas Warmadewa menggelar persembahyangan bersama di Hari Suci Saraswati. Hari Suci Saraswati dimaknai sebagai upaya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Segenap Civitas Akademika Universitas Warmadewa menggelar persembahyangan bersama di Hari Suci Saraswati. Rektor Universitas Warmadewa menyatakan, Hari Suci Saraswati di hari turunnya ilmu pengetahuan, dimaknai sebagai hal dalam memberikan inspirasi bagi Civitas Akademika untuk berbenah diri dan meningkatkan kebijaksanaan dalam mengemban tugas. Bagaimana saatnya ilmu pengetahuan dan ilmu kebijakan diturunkan oleh Lido Betar, khususnya dari Saraswati. Dan saya kira hari ini adalah hari memperingati diturunkannya ilmu pengetahuan dan kebijakan, sehingga ini diharapkan memberikan inspirasi sekaligus motivasi pada seluruh Civitas Akademika dan karyawan lainnya di Universitas Warmadewa untuk berbenah diri, untuk meningkatkan kebijaksanaannya dalam segala tugas-tugasnya. Sehingga apa yang kita harapkan sebagai angan-angan ke depan kita bisa kita capai dengan selamat, sentosa. Panitia Piodalan yang juga Dekan FISIP Unwar menyatakan, upacara persembahyangan Hari Suci Saraswati diikuti oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Warmadewa. Harapannya, kedepannya persembahyangan bisa dijalankan bersama tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan Piodalan Sayang Haji Saraswati ya kali ini yaitu tempekan pemasan yang didapatkan pada tempek pemasan dari Fakultas Sosial dan Politik. Nah, adapun rumpun acara ya sane kita sudah mulai rumpun acara itu mulai hari tanggal 22 ya 22, 23, 24 itu kita sudah mulai ngayah dari masing-masing panitia ini. Nah, setelah itu sampai 24, 25 kemarin kita sudah mengundang semua tempekan yang ada di lingkungan Fakultas Universitas Warmadewa. Nah, sampailah puncaknya sekarang ya kita bisa melaksanakan kegiatan hari Sayang Haji Saraswati ini. Ketua Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Suci Saraswati kepada seluruh umat Hindu. Hari Raya Saraswati dimaknai sebagai bentuk penyerdasan dan pencerahan dalam ketajaman berpikir. Melalui persembahyangan juga dimaknai sebagai peningkatan kualitas pendidikan. Atas nama Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali, sebagai badan pengelola Universitas Warmadewa, Warmadewa College, Warmadewa Property, SMK Warmadewa, PAUD Warmadewa, saya mengucapkan selamat Hari Raya Saraswati kepada seluruh umat Hindu. Dan mari kita maknai Hari Raya Saraswati ini sebagai simbol turunnya ilmu pengetahuan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Desa Aryani, Bali TV.